Dalam perkembangan lain, projek pembangunan dijalankan di Hospital Kuala Lumpur HKL ketika ini adalah persediaan untuk menjadikan hospital itu bersedia memberi perkhidmatan bagi tempoh 150 tahun lagi. Menteri Kesihatan Khairi memaklumkan, hospital berkenaan dibuka sejak 151 tahun lalu iaitu pada tahun 1870 sebagai hospital daerah. Projek semasa yang sedang dijalankan ataupun yang telah diluluskan adalah untuk menaik taraf Jabatan Kecemasan Hospital Kuala Lumpur dan juga pembinaan Institut Perubatan Forensik Negara. Ini adalah penambahbaikan yang telah pun dipersetujui dan diluluskan di bawah rancangan Malaysia yang lepas. Untuk akan datang, kita sedang melihat kepada kapasiti contoh yang ada pada Hospital Tengku Azizah iaitu Hospital Wanita dan Kanak-kanak. Beliau berkata demikian pada sidang media semasa mengadakan lawatan rasmi di HKL semalam. Jelasnya terdapat cadangan untuk mengubah suai dan menaik taraf Institut Pediatrik dan bangunan hospital bersalin yang lama. Cadangan projek berkenaan sudah dibentangkan dan pihaknya berharap ia akan diluluskan kerana pembangunan itu penting bagi memastikan HKL dapat menjadi rujukan nasional bertaraf dunia. Tambahnya menerusi pembangunan itu, peranan HKL sebagai crown jewel dapat dikekalkan termasuk sebagai pusat penyelidikan klinikal bertaraf dunia.